Yo guys, balik lagi di channel Pak Frada sampai SKI. Di video ini gue mau arena pakai Mythical Awakened Truth. Gue udah goceng lebih, sekarang udah 5300. Jadi Truth ini hero favorit cewek terbaru gue. Itu keren banget sih Truth, sumpah. Wajib ganti ke Korea voice over, wajib. Itu keren banget daripada voice Inggrisnya. Langsung kita mulai, let's go. Kita ke arena. Komposisi gue begini. Sawah punyaku. Itu bahasa Korea, sumpah lucu dan keren banget. Ini kalian lihat item-itemnya ya. Itu bang, kenapa lu doyan banget pasti pakai Dakyo bang? Karena Dakyo itu anti diubah formasi. Jadi gue pengen mereka berdua tetap di belakang supaya Awakennya nggak keredus ya, nggak keredus musuh. Dibantu sama Miho ini. Miho anti redus Awaken. Anti di redus maksudnya, yang row belakang doang, dirinya sendiri bisa ke redus. Inilah hebatnya Dakyo. Dan kalau ketemu tim tanker nggak usah takut disembur Jeff. Jadi tetap posisinya gitu-gitu aja. Ya, ini ulti. By the way, tadi Dalon gue kasih Jewel Reflect, kalau kalian perhatiin ya. Anti Reflect itu jangan tuh dicabut aja, ganti counter atau enggak ganti lethal aja. Atau apa aja lah pokoknya, atau survive 1 HP itu juga bagus buat Dalon, bagus banget sih. Ayo kita mulai langsung aja. Kita bakar satu ruby aja. Ya, ketemu tim tanker nih. Speednya rendah. Pasti tanker. Ya. Tiung, tepok. Jebret. Counternya tertinggi dia loh. Tiung, tepok. Tapi percuma Rudy pasti yang counter. Kalau Rudy udah angkat shield. Yeonjo nih iso. Jep, pecah sakit. Bezer, enak banget. Ini ada si Truth anti counter ya. Anti counter, anti reflect maksudnya. Iya. Ini gua harap si Truth cepet-cepet nge-skill ya. Karena skill dia penghancur tanker. By the way, Truth itu skill nullification-nya itu anti di skill apa-apain. Nah, ini nih. Jebret. Jebret itu kayak void shield gitulah, cuman khusus untuk skill ya. Khusus untuk efek skill. Kayak dia anti isolation berkat skill notificationnya. Iya, tapi bisa dipukul, ingat. Truth nggak kebal pukulan. Dia tuh mirip damage absorption-nya Dalon, mirip seperti itu kurang lebih. Cuman damage absorption-nya Dalon bisa tetap void-nya habis kalau kena void crusher kayak skill bawahnya Yonhi. Kalau dia nggak, kalau si ini keren. Keren banget sumpah si Truth, gila. Rata cuy langsung. Gidaku. Keren banget. Jepret pecah. Gila. Skill notification-nya enggak bisa dikurangin void-nya. Void-nya dari Guardian Ring. Jadi ini bagus. Mirip damage absorption lah. Cuman menurut gua lebih bagus damage absorption sih. NFZ Borneo, oke. Okay. 5500. Ih, pakai di buff case red ya. Lah, tim apa ini? Oh, dia pakai kostum mahal. Tiung, tepok. Truth kostum mahal. Sashiri. Shing, Yongsi, Shing. Cerah. Oh ya, by the way, mau ada si Truth ataupun nggak ada, tetap Dalon level tertinggi. Buset, keren nih kostum, keren sih. Nanti gue bakal beli kayaknya ya. Sekalian gue review lah. Besar pusat pecah. Cerup. Ya. Libai buat apa ya? Buat mau bunuh Yonhi gue secepat ya kali. Tiung tepok. Iya. Chain attack. Cerak. Iya. Chain attack nih. Ah, lemnya mati bener aja tuh. Ayo. Iya, sing. Cerak. Sing, jebel. Keren banget sih Truth. Iya nih. Ini tenang, Truth anti isolation. Tapi skill nullification-nya kurang satu. Tuh kan, dia nggak kena isolation kalau kalian perhatiin. Ya, Dalon berubah aja, Truth aja. Truth kalau skill atas, Dalon dia mati. Oh, belum dong. Bagus, untung aja. Sashiri sih. Cerak. Tiung, tepok pecah. Mati nih dia loh. Gaku, ayo gakuin. Ayo. Yee.
Tem Gaku Shi Cuk 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 rata si Delon. Mamam tuh. Gila. Itu skill Delon killer habis. Cuman harus tepat timingnya. Kalau gak tepat damage absorption Delon gak bisa ditembusin pakai itu. Ya lama-lama yang harusnya Delon serak-serak-serak segala ya. Cuk 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 pecah besem. Kang Nak Katon. Jup jup. Tenang. Ya, si Trut kita udah enggak ada shit apa-apa. Ayo Trut. Nice. Stroke 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 stroke. Oke, tetap aja Delon gila paling mantap si Delon sih. Hero kita tetap si Delon. Sawah punyaku. Gue gak ngerti kenapa, itu artinya apa sih sebenarnya Truth ya? Ya gak mungkin dia ngomong sawah punya aku sih. Gak mungkin. RN Jesus Dim Dim, oke. RN Gus Dim Dim, oke. Tiung, tepok. Wih, pakai Dakyo juga di sama kayak gue. Sashin, udah pada males pakai Dakyo sih. Karena normal hero gak keren ya. Arena tuh kerennya pakai all special hero. Srok. Srok bezer. Sasi. Sing. RN Jesus Dim Dim. Tiung tepok pecah bezer. Yonco nih so. Nice banget ini skill. Jup jup jup. Ya, dalamnya berubah. Oh, dia belum pakai truth. String. Wow, cukup pipi. Ya, balas sih. String. Iya, tenang. Enggak mempan. Jup 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 jup. Ayo, counter Yoni. Wah, ini enggak bahaya nih. Kena serak-serak sakit juga sih itu. Serak. Wih, nice. Serak-serak ke belakang. Wow. Jeger. Merata cuy langsung. Let's speed attack yuk sekalian. Iya, dia lama-lama main battle tapi enggak apa-apa. Ya, habis ini Yoni gua enggak skill. Awaken. Iya, kok enggak counter ya by the way? Aneh. Jup 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 pecah besar tiu tepok. Si ini skillnya sampah banget sih itu si Dakyo sih. Iya penghabisan cerak. Iya imut banget suaranya sih itu si Trish si, keren gak. Iya lu terserah lu ngapa penghabisannya kasih si siapa tuh kasih si Trish penghabisannya gaku. Tiu mati. Ya, penghabisan. See you nice. Tem. Gaku sih. Cerak. Mantep ini gila keren banget sumpah. Truth. Hero cewek favorit terbaru gua gila. Iya, ECM wise. Oke. Okay. From Thailand ini benderanya. Ayo. Wih, pakai Krikil. Krikil tugasnya itu minus counter sama ngasih debuff cast rate. Manoso, Tiu, tepok. Sashimi. Sing, cerak. Nyak, Manoso. Iya lu, cerak. Cup. Ayo. Sia Trut. Ya, ya udah enggak apa-apa. Dalam gua berubah dua. Aduh, timingin jelek. Enggak apa. Dia belum punya Trut kali ya. Belum pakai Trut dia. Iya. Ya, dia enggak counter. Tuh kan, di reduce counternya sama Krikil musuh. Jadi itu gua enggak counter. Resesi. Krikil resesi. Cuman kalau main cepat mati. Sashi. Shi. Ini counter gaya. Tolong counter. Counter. Yuk, Yoni counter. Tiu tepok beze. Nice, ini nice banget skill. Rata. Mati itu si Miho mati ya kalau enggak salah. Ya, mati si Miho. Tonyak Manoso. Ya, kok Delon dia enggak berubah ya? Ini bug, ini ada bug. Bug. Oh, dia enggak pakai truth. Jadi enggak dikasih hoki sama Net Marble. Sok. Cukup, lu masih punya truth kayak di arena sekarang. Setidaknya biar Delon tuh bisa berubah.
Kayaknya sengaja Net Marvel. Lu enggak punya truk, lu enggak boleh menang apapun terjadi. Hebat, hebat. Ada ini konspirasi ya. Aneh banget. ML ini. Feeling gua kalah sih, karena dia punya kostum 1000, gua enggak punya. Pasti dia lebih cerdas truk. Oke. Okay. Pakai kerikil sama tiung, tepok. Iya lu. Tiung, tepok. Yonco nih, so nice. Kita butuh buff duration cepet-cepet supaya Delonnya damage absorption-nya habis, terus kita bisa gakuin dia. Gaku, mati langsung si Delon. Ya, truk. Ya, Delon gua counter. Dia ada kerikil yang gak bisa counter. Nice. Ya, ini di buff removal, gak penting sih. Cegeh. Pecah. Aduh. Aduh, kena dakyo lagi. Gua harap buff duration Delonnya udah mau berubah sih. Aduh. Nice, buff duration nih. Iya. Jep. Mampus, Delonnya udah habis tuh damage absorption-nya tuh. Dompia. Iya nih ya. Kok Delonnya gak berubah sih? Aduh. Tong. Yoni, jangan diem, Yoni. Nice, ini dia. Tem, mati tuh Delon. Gaku, jup, mati tuh Delon. Lu liat, Delon killer. Tapi dia juga bisa dikill sama Delon. Jadi gak terlalu overpower sejujurnya aja. Tenang. Kita punya skill notification. Wow, keren. Ini kostumnya keren, gua akui. Gak kayak kostumnya Yoni ya, yang Nyak Manoso. Jep, pecah, besok. Aduh. Mati gak ya? Delon gua mati gak ya? Kalo Delon mati gak? Aduh, mati Delon, sakit banget, gila. Aduh, oh itu skill awakennya. Oh bukan. Ini channel tech, waduh gawat ya. Untung masih ada skill notification tuh, turut gua. Iya, nice, channel tech. Aduh, tapi belum mati itu. Masih ada skill notification juga di. Aduh. Speed attack. Nice, efek attack. Pecah. Gila, mantep. Tumben. Kostum 1000 enggak menang ya. Mantep, sawah punyaku. Mantep. 5 win streak. Gila, mantep banget. Emang mantep si Trut ini, gila. Yaudah, jadi sekian aja video kali ini. Next, thank you banyak udah nonton. Coba kalau kalian komen di bawah gimana si Trut kalian udah pakai belum di arena, bagus atau enggak. Peace and see you on the next video.